Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ahsanul Ulum Official. Kali ini, malam ini di Ahsanul Ulum Banjarnegara sedang diadakan kegiatan ujian kenaikan tingkat Merpati Putih, Bela Diri Merpati Putih, yang sudah beberapa lama dia dirutinkan untuk latihan di Ahsanul Ulum. Alhamdulillah sekarang adalah yang kedua untuk kenaikan tingkat yang berada di Ahsanul Ulum ini. Mari kita simak. Kali ini latihan mereka patut diapresiasi karena luar biasa. Mereka berlatih dalam kondisi malam hari dengan perbekalan yang tidak banyak. Mereka diuji dan mereka juga harus tahan terhadap godaan-godaan yang biasa mereka setiap hari lakukan. Di antaranya adalah mereka harus menahan daripada bermain HP. Kegiatan ini diawali dengan kegiatan atraksi patahan sebagai salah satu uji daripada mental dan kekuatan para peserta. Dilaksanakan tadi sore, kemudian dilanjutkan kegiatan malam, dan insya Allah setelah kegiatan istirahat malam ini, besok pagi mereka akan tampil di alun-alun Banjarnegara untuk memperlihatkan kebolehannya, yaitu latihan yang didampingi oleh guru senior. Kegiatan malam ini diakhiri dengan kegiatan berjalan atau long march mengelilingi kota Banjarnegara. Karena kegiatan ini sangat-sangat menguji sekali kekuatan dan mental. Mereka harus kuat dengan tidak bermain-main, tidak mengganggu teman, tetapi fokus dengan dirinya sendiri sampai berada di lokasi kembali. Kalian terus menyerang kalian. Jangan sampai badan kalian diserang oleh musuh. Gitu ya. Jadi kalian membayangkan ada musuh. Set. Ya, tangkis, pukul. Sekarang jam berapa? Jam 9 kurang 15. Tuh, hampir. Perkumpulan di lapangan ini adalah salah satu tanda daripada akan dilaksanakannya kegiatan long march. Mari kita simak bersama-sama sampai selesai. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dalam kegiatan ini. Nanti setelah ini kegiatan selesai berarti beristirahat dan selanjutnya mengumpulkan kegiatan untuk kegiatan besok.